Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Roda 2. Saat ini saya akan membahas untuk motor NMAX yang tidak bisa starter. Sekarang kita coba kunci kontaknya on. Speedometer normal jalan, tetapi ini tidak bisa di starter, mati ya. Padahal aki bagus, akinya normal. Terus yang selain starter yang mati lagi itu adalah sen. Sen mati, klakson juga mati, lampu rem mati. Jadi yang hidup cuma tampilan speedometernya aja. Nah, bila mana teman-teman semua mengalami masalah seperti ini, coba di... Ya, jadi bila mana teman-teman menemukan masalah seperti ini, jadi motor NMAX pas kita kunci kontak on, yang hidupnya cuma speedometernya aja, yang lain seperti starter, terus sinyal-sinyal lampu sen, lampu rem dan klakson mati. Itu teman-teman coba cek dulu sikringnya, barangkali sikring ada yang putus. Sekarang kita coba cek sikringnya dulu. Sekarang kita coba cek sikring, sikringnya ada di sini. Nah, bila mana kejadiannya seperti tadi, dia bisa starter dan yang nyala cuman speedo aja, kita coba cek sikring yang bagian signal yang 7,5 ampere yang ini, yang paling pojok ya. Kita coba cek yang ini. Nah, setelah kita cek ternyata sikringnya putus. Kalau putus coba kita ganti dengan yang cadangan. Sudah kita ganti, sekarang kita coba cek lagi motornya. Sekarang kunci kontak kita on, semua normal. Sekarang kita coba starter. Nah, sekarang motornya sudah hidup ya, sudah normal kembali. Nah, jadi solusinya bila nanti teman-teman menemukan masalah seperti ini, kita coba cek dulu sikring, barangkali ada yang putus. Nah, kalau putus kita coba ganti dengan yang cadangan. Sekian dulu informasinya. Jangan lupa like dan subscribe biar nanti teman-teman bisa update video terbaru. Salam Roda 2, mantap.